khurafat tuan-tuan. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, untuk forum kita pada pukul 11 ini ataupun pukul dah 11 lebih dah tuan-tuan, yang mana kita akan mengupas sebuah tajuk yang mana ada kaitan dengan masyarakat kita, iaitu tajuk yang diberi amalan syirik dalam masyarakat Nusantara. Amalan syirik dalam masyarakat Nusantara. Baik, bagi mengupas tajuk ini, yang mana suka untuk saya perkenalkan dulu panelis yang berada di atas pentas bersama dengan saya, iaitu dua tokoh ilmuan yang terkenal khususnya di negeri Perlis ini tuan-tuan. Di sebelah kanan saya, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani, yang merupakan peguam syar'i dan pendakwah bebas. Assalamualaikum Dr. Ustaz. Baik, selamat datang ke forum kita pagi ini. Baik, di sebelah kiri saya yang handsome gaya ni, Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman Ilahiz Dahlan, yang merupakan ahli majlis fatwa negeri Perlis dan merupakan juga pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM. Khabar Datuk? Masih. Datuk Dr. Okay. Bakal. Baik, terima kasih kepada semua dan insyaAllah kita mulakan gelanggang ataupun perbincangan ilmiah kita ini pada pagi ini, yang mana kita nak ajukan kepada panel pertama kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani. Ustaz, kalau kita lihat dalam masyarakat kita, kalimah syirik ini, ada sebahagian masyarakat kita yang dia buat tak endah ya. Bahkan yang lagi teruk, dia tak faham dan dia tak tahu pun bahawa itu adalah syirik. Bahkan ada lagi yang sentiasa menjadi turun-temurun amalan tersebut, yang tak ambil tahu langsung perihal apa dia yang dikatakan dengan syirik itu sendiri. Jadi soalan saya pada panel pertama, mohon Ustaz jelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan syirik itu dalam agama Islam kita, yang boleh membawa kepada tergelincirnya akidah umat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mazlan selaku moderator pada pagi ini, yang sama-sama kita hormati Profesor Madya Dr. Akram selaku panel yang kedua, seterusnya sahabat-sahabat sekalian. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Bila kita bercakap tentang syirik ini, sebenarnya masyarakat kita ini dia berlaku kesilapan ataupun kekeliruan. Masyarakat kita berada dalam zon yang selesa, yang sangat selesa. Ramai yang beranggapan bahawa once kita dah jadi orang Islam, bermakna kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita datang masjid, kita sembahyang lima waktu, bermakna kita bukan penyembah berhala. Itu bermaksud kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara kesilapan ataupun kekeliruan yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita. Baik, jikalau kita lihat berkenaan dengan hal ini, kita akan dapati bagaimana sebenarnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kan, bukanlah boleh kita anggap bahawa kita akan selamat daripada syirik. Dengan maksud bahawa apabila kita sembahyang tapi kita melakukan perkara-perkara lain selain daripada itu. Baik, contohnya kalau kita lihat dalam isu syirik ini, kita dapati bahawa masyarakat kita beranggapan oleh sebab kita ni sembahyang dan kita tidak pernah menyembah berhala, maka kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masyarakat kita, mereka beranggapan bahawa aku hanya akan syirik jika aku menyembah berhala. Sedangkan kita tengok orang Melayu kita, biasanya kita susahlah nak jumpa mereka ni menyembah berhala. Sedangkan yang dikatakan syirik ataupun mempersekutukan Allah,
ataupun menduakan Allah, dia boleh berlaku apabila kita beribadat kepada the so-called apa yang kita panggil sebagai wali-wali Allah. Kan? Dalam masyarakat kita ni, kalau sebut nama Abu Bakar Siddiq, itu bukan wali Allah. Kan? Bukan wali kutub. Kalau sebut Umar Khattab, tidak disebut sebagai wali. Tapi wali tu yang mana satu? Yang datang ke Malaysia ni. Kan? Yang pakai biji tasbih, itu wali. Yang pakai serban kala itu dengan saiz yang macam tu, itu wali. Bila kita sebut Al-Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah dan sebagainya, itu tidak dianggap sebagai wali. Jadi ini antara masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi beribadat kepada wali ataupun the so-called wali, sama ada dia betul-betul wali sekalipun ataupun dia konon-kononnya wali, ataupun beribadat kepada orang soleh. Beribadat kepada orang soleh, kita dah belajar sebelum ini bagaimana bila kita belajar tentang the historical background, latar belakang sejarah, bagaimana berlakunya syirik di alam ini, di dunia ini, berlaku sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Adam AS tidak berlaku syirik. 10 kurun selepas itu Nabi Nuh AS, maka berlaku syirik. Dan syirik itu dia bukan berlaku yang dikaitkan dengan orang yang jahat, kan? Bukan dikaitkan dengan orang yang melakukan maksiat, tetapi syirik itu dia berlaku dikaitkan dengan orang-orang yang soleh, kan? Dengan orang yang taat kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan bahaya yang tidak disedari oleh masyarakat kita. Baik, selain daripada itu juga, syirik dia berlaku dalam masyarakat kita ini sejak daripada dulu sehingga sekarang, apabila ibadat yang berkaitan dengan perkuburan, dengan kubur. Itu pun ada juga ustaz-ustaz, pensyarah universiti, sama ada dia faham atau dia sengaja tak faham. Kan? Datuk Mufti kita berdoa di kubur pun dia pergi kait dengan apa istilah kuburiyun. Dia tak puas hati orang panggil dia kuburiyun, dia gelarkan balik kita kuburiyun. Jadi ini contoh, kan, benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Sedangkan kita daripada dulu, daripada awal kita memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin memurnikan ajaran agama, kita tidak pernah, kan, menggelarkan orang yang berdoa di kubur berdasarkan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai melakukan perkara yang bertentangan dengan agama. Baik, jadi itu antara perkara-perkara syirik yang berlaku. Dalam masyarakat kita juga kita dapati bagaimana mereka ada yang menyembah matahari. Kalau di Pulau Pinang tu, di tempat saya, kan, ada tempat-tempat tertentu, ataupun di Melaka, di Pulau Besar dan sebagainya. Sehingga sekarang ini pun ada pemimpin masyarakat yang masih mengamalkan amalan-amalan tertentu di kubur-kubur yang dianggap sebagai keramat. Bukan saja di Melaka, malah di negeri-negeri yang lain. Termasuk yang beribadat dengan syaitan, dengan pokok dan sebagainya. Jadi inilah yang seringkali menyebabkan masyarakat kita dia merasa selamat. Kan? Dia kata dia sembahyang, dia pergi haji, umrah, dia tidak melakukan syirik. Sedangkan sebenarnya syirik itu dia ada ragam yang pelbagai. Malah kalau kita tengok dalam surah Ali Imran sebagai contoh, kan, syirik ini berkaitan dengan ibadat kepada malaikat dan juga kepada Nabi. Kan? Maknanya manusia yang beribadat kepada malaikat, sedangkan malaikat adalah antara makhluk yang sangat hampir dengan Allah. Tetapi dengan sebab sikap yang melampau, kan, dengan sebab kita melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ghulu, maka kita dapati bagaimana ada manusia yang menyembah malaikat, yang beribadat kepada malaikat. Dan juga dalam Ali Imran ayat yang ke-80 ini juga menyebut tentang syirik yang dikaitkan dengan Nabi. Jadi apa yang berlakunya ialah
Kerana kita menganggap apabila kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu sebagai ibadah, sedangkan ibadah itu menyebabkan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan malaikat sekalipun, maka itu antara penyebab yang boleh membatalkan syahadah. Kalau tuan-tuan ingat dulu kan, saya ingat masa saya di zaman sekolah kan, kita kata yang berdoa minta dengan Nabi ni hanya orang Kristian dulu-dulu kan. Kita nak kata kenapa kita orang Islam kita tidak bersetuju dengan agama Kristian. Maka antara jawapan yang biasa kita dengar daripada para guru kita ialah kerana orang Kristian dia bertuhankan kepada Jesus. Apa bukti mereka bertuhan kepada Jesus? Iaitu kerana bila mereka berdoa, mereka minta dengan Jesus. Oh Jesus, kan? Itu antara ciri-ciri kesilapan orang Kristian yang kita tentang. Yang kita tentang. Tetapi hari ini, dia sudah menjadi satu benda yang common dalam masyarakat kita, yang mana kita mulai menyebarkan apa yang dahulunya kita tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristian, dengan kita mengangkat Nabi kita dan juga yang dianggap sebagai wali itu pada tahap sebagaimana Jesus. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah yang sepatutnya kita rasa risau. Baik. Kemudian selain daripada itu, kita dapati bagaimana masyarakat kita sering keliru dengan mengatakan bahawa jikalau kita meyakini Allah is the creator, sebagai pencipta, maka kita tidak syirik. Kalau kita menganggap Allah, kita terima Allah Ta'ala sebagai pemberi rezeki, kita tidak syirik. Ya, betul. Tapi masalahnya ialah selepas itu. Kan? Apa dia selepas itu? Walaupun orang yang meyakini Allah Ta'ala sebagai pencipta itu dia tidak syirik dan keyakinan itu benar, tetapi kita dapati bagaimana apabila mereka melakukan perkara yang lain yang sepatutnya mereka lakukan, ya, sepatutnya mereka lakukan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, itu yang boleh menyebabkan berlakunya syirik. Sebagai contoh, orang-orang musyrik sejak daripada zaman dulu, mereka tidak pernah mengatakan berhala itulah yang memberi rezeki. Okay. Mereka tahu bahawa yang memberi rezeki itu Allah, yang menciptakan alam ini adalah Allah. Malah saya sendiri tuan-tuan, bila kita belajar bab akidah tauhid, saya test benda ni dengan kawan-kawan lawyer yang beragama Hindu. Kan saya tanya kawan-kawan lawyer, lawyer ramai Hindu. Kan? Yang kamu sembah tu dalam bentuk berhala dan bentuk patung tu, kamu tahu tak yang patung tu tak boleh bagi apa-apa? Apa jawapan lawyers yang Indian lawyers ni? Dia kata, "Hey," dia kata, "kami bukan bodoh lah," dia kata. Kan? Kita lawyers lah, kita orang cerdik, kita tahulah patung mana boleh bagi apa-apa. Jadi apa jawapan dia? Apa alasan untuk mereka beribadat bersama dengan berhala, dengan patung itu? Mereka menganggap bahawa itu akan membantu fokus mereka kepada Tuhan. Itu menjadi perantaraan dalam ibadah. Dan saya tanya beberapa kawan saya hak lain yang beragama Hindu, semua mengatakan bahawa kami tidak sembah patung. Kami bukan bodoh menyembah patung. Patung itu tukang yang buat. Kita tahu itu bukan Tuhan. Tengok. Kita nampak tak tuan-tuan? Mana orang yang menyembah apa yang kita panggil sebagai patung, mereka sendiri mengatakan bahawa itu bukan Tuhan. Itu hanya cara untuk beribadat. Kan? Cara beribadat itu bukan Tuhan. Tetapi walaupun itu tidak dinamakan sebagai Tuhan, agama mengatakan bahawa itulah yang dikatakan sebagai Tuhan. Sebab itu bila kita belajar tafsir surah Al-Kafirun, kan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud." Kan, yang tu. Mula-mula kita mengatakan bahawa hak kita sembah, Tuhan yang kita sembah berbeza dengan Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua itu ialah cara kita beribadat, kan? Kaedah kita beribadat tidak sama dengan cara dan kaedah mereka beribadat. Maka kita mesti bezakan. Walaupun mereka menafikan, mereka menganggap itu sebagai Tuhan, tapi mereka dianggap sebagai menyembah, bertuhankan kepada patung itu, kerana mereka menjadikan patung itu sebagai perantaraan mereka dengan Tuhan. Baik.
Kemudian kita lihat juga selain daripada itu yang biasa kita sebut, iaitu apabila kita berlaku syirik dalam tauhid hakimiyah yang waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun dan sebagainya. Itu yang seringkali kita ulas, iaitu bila kita meyakini undang-undang lain lebih baik daripada undang-undang yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu sidang hadir mukminin, kita dapati bagaimana dalam agama ini dia seringkali berlaku kekeliruan tersebut. Maka kekeliruan ini adalah satu proses penapisan untuk membezakan siapa yang benar-benar mukmin dengan siapa yang tidak mukmin, yang tidak beriman dengan akidah tauhid. Seringkali orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencipta semua perkara-perkara seperti ini? Kan adanya iblis, adanya syaitan, adanya apa ni berhala dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, Allah Taala tidak disoal tentang apa yang dia lakukan, tapi kitalah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melalui proses di sekolah, di universiti, tidak ada murid atau pelajar yang berhak untuk mempersoalkan kepada sekolah kenapa menyediakan jawapan-jawapan yang salah dalam kertas peperiksaan. Situ semua orang tahu bahawa dalam sistem peperiksaan di sekolah, di universiti, memang pihak pihak berautoriti di sekolah dan di universiti menyediakan soalan-soalan yang mana ada jawapan betul, ada jawapan yang salah. Kenapa? Untuk membezakan antara pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang gagal. Untuk membezakan siapa dia pelajar yang menumpukan perhatian dalam kelas dengan pelajar yang tidak menumpukan perhatian, yang tidak belajar bersungguh-sungguh. Maka begitulah kita orang Islam. Kenapa Allah Ta'ala menguji dengan Nabi sehingga kan ada yang mengikut Nabi dengan cara yang benar dan ada yang mempertuhankan Nabi sehingga terbatal akidah mereka? Kenapa Allah Ta'ala menguji dengan malaikat? Ada manusia yang beriman dengan malaikat dan menjadi mukmin yang sebenar kerana beriman dengan malaikat, tapi ada manusia yang sesat kerana beribadat kepada malaikat dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bahawa ujian, peperiksaan daripada Allah untuk membezakan siapa yang bagus di kalangan kita dan siapa yang tidak bagus di kalangan kita. Sekadar itu, Tuan Moderator, wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada panel pertama kita dalam kupasan isu berkenaan dengan syirik ini, tuan-tuan. Yang mana kita kira bila perbahasan berkenaan syirik ini, kebanyakannya dia ada kaitan dengan satu yang disebut sebagai ghulu, melampau dalam agama, juga boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut thalatha marrat halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, iaitu celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, yang ghulu dalam bidang agama dan sebagainya. Baik, saya nak beralih arah kepada panel kedua kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil PM Dr. Akram, iaitu berkenaan mungkin panel kedua ini boleh kupas sikit kepada kita dan nyatakan sikit prinsip-prinsip asas bagi bentuk-bentuk syirik yang digariskan oleh alim ulama bersertakan contoh. Kalau boleh panel kedua bawakan sikit contoh yang mana ada disebut tak dalam kitab-kitab mu'tabar ataupun maupun dalam masyarakat Islam kita ini. Silakan panel. Silakan. Terima kasih moderator Ustaz Mazlan dan rakan panelis Dr. Jai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang dihormati secara keseluruhannya yang hadir pada perkampungan sunnah yang ke-8 sepanjang 3 hari ini, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang semua. Alhamdulillah kita datang dengan rasa mahu menjelaskan satu perkara yang penting dan utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim mukmin, berkenaan tajuk kita ataupun tema kita yang berkaitan dengan syirik dan khurafat, menghapuskan syirik dan membenteras
khurafat. Kenapa kita rasa perkara ini sangat penting? Dia menjadi tunjang kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah sebagai seorang Muslim mukmin yang beriman dengan keseluruhan rukun-rukun iman yang ada, tunjang kepada keimanan kita itu adalah tauhid, iaitu tidak menyekutukan Allah, mengesakan Allah 100% secara total. Itu dia punya perkataan yang paling tepat. Saya rasa kita mengesakan Allah SWT bila kita beriman mentauhidkan Allah SWT, itu dia beriman mentauhidkan Allah secara total 100%. Sebab itu bila kita bercakap tentang syirik ini, dia bukan isu, kalau takrifan syirik itu bukan isu syarik, bukan isu kita berkongsi. Tak, berkongsi kadang-kadang 50-50, kadang-kadang dia punya ni, walaupun 5% perkara itu ada, dia tetap berstatus kita meletakkan, kita menyekutukan Allah SWT dalam apa jua cara. Jadi iman lawan dia syirik, iman lawan dia syirik. Sebab tu dosa syirik ini diletakkan sebagai dosa besar yang paling utama. Kalau kita buka dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi, kan, Al-Kabair, Imam Al-Zahabi letak dosa besar paling utama dan pertama adalah dosa syirik. Kenapa? Kerana dua benda. Adakah manusia layak untuk bersikap begitu atau bertindak begitu? Ada dua perkara yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dia sebut ada dua. Satu ialah takdzib. Dia membohongi, mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takdzib lillahi ta'ala. Dan yang kedua, dia ta'lih li ghairillahi ta'ala. Dia mendustakan Allah SWT. Dan yang kedua, dia mengambil ilah selain daripada Allah SWT sebagai ma'bud, sebagai tempat kita, sebagai tujuan beribadah, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Jadi itu prinsip asas yang kita kena faham dahulu berkaitan dengan syirik ini. Ana ulang balik bahawa dia syirik ini adalah berlawanan dengan iman, dan iman itu tunjangnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ambil dalam lingkungan ataupun dalam pembahagian, kerana pembahagian tauhid ini macam-macam bentuk pembahagian kah? Yang penting kalau kita ambil salah satu dari pembahagian yang makruf, yang terkenal. Yang pertama ialah tauhid rububiyah ataupun tauhid khaliqiyah. Dia membabitkan kita mengiktiraf, kita meletakkan Allah SWT sebagaimana yang Dr. Jai sebut tadi, sebagai Tuhan pencipta, al-khaliqul mudabbir. Dia adalah yang mencipta segala sesuatu yang ada di atas alam semesta ini, dan dia yang mentadbir keseluruhan urusan manusia dan makhluknya. Itu kita kategorikan kategori itu. Tauhid rububiyah. Dan ada syirik yang berlaku sebagaimana yang Dr. Jai sebut, ada syirik yang berlaku pada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menafikan bahawa Allah itu pencipta yang Dr. Jai sebut. Anda bagi contoh terus sebagaimana yang Dr. Jai sebut tentang wali-wali yang diangkat oleh Allah, yang wali ini ada dalam kehidupan manusia, tapi dia tak declare, dia bukan declare dia tu wali. Itu anugerah, kurniaan Allah SWT kepada hamba-hamba dia. Kalau declare tu ada masalah sikit lah. Kita tidak menafikan kewujudan awliya Allah, wali-wali Allah SWT yang Allah angkat kedudukan mereka disebabkan amalan mereka, keikhlasan mereka, semua itu hak Allah SWT. Tetapi bila kita declare dan ada pula jenis-jenis
wali. Jadi jangan salah faham pula kata kita menafikan terus wali. Tak, tak pernah kita menafikan kewujudan wali. Ada wali. Kan? Ha. Tapi bila kita letakkan pula wali-wali ini ada wali kutubnya, wali abdalnya, wali macam-macam. Itu tak apa. Nak letak nama tu letaklah. Tak jadi masalah. Tetapi bila beriktikad mengatakan bahawa wali-wali ini ada kuasa, kan, boleh boleh mengurus dunia ini, mereka yang boleh mengurus dunia, kan, mengubah apa yang mereka nak ubah, boleh mendatangkan mudarat dan manfaat. Semua ini bukan kerja manusia, ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Allah sebut di dalam Al-Quran Karim dalam suratul A'raf ayat 54, ala lahul khalq wal amr, jelas Allah sebut di situ, ingatlah sesungguhnya lahul khalq, bahawa pada Allah Subhanahu wa taala itu khalq, ciptaan. Allah yang mencipta, khaliq, bukan wali, bukan kerja wal amr dan urusan-urusan pemerintahan, mudabbir ini. Masalah dia, mereka mengiktikad bahawa pada alam semesta ini adanya wali yang macam-macam bergelar dan mereka ini berkuasa terhadap alam. Sedangkan yang berkuasa itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pergilah kepada syirik-syirik yang dilakukan oleh macam agama Majusi, agama Kristian dan sebagainya. Itu memang syirik jelas. Kan, sejelas-jelasnya. Ini meletakkan kuasa kepada manusia sebagaimana kuasa tu Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta makhluk. Ini beza, kita kena beza antara al-khaliq wal makhluk itu. Apa status khaliq, apa status makhluk. Meletakkan nilai khaliq itu pada makhluk, itu yang salah. Jadi ini ada unsur-unsur takzib lah. Kan, ada unsur-unsur takzib. Dia bukan taklih, dia bukan beribadah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau menyekutukan Allah dalam ibadah, tapi dia takzib lillahi taala. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, dia nafikan kerja Allah Subhanahu Wa Taala, dia letak kerja itu pada orang lain. Itu satu perkara yang penting. Yang kedua ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, samalah lebih kurang perbincangan tentang prinsip syarak tentang takzib lillah dalam isu rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala berada pada perkara yang anda sebutkan tadi. Yang kedua kita panggil sebagai tauhid al-ibadah ataupun tauhid al-ilahiyah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran Karim menjelaskan tentang keperluan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi benda ini pun masalah juga. Dia datang dalam bentuk yang Dr. Jai sebut tadilah. Kan, dia taklih lillahi ta'ala, taklih li ghairillahi ta'ala. Sepatutnya kita angkat, kita iktiraf bahawa tiada sebarang ubudiyah melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Itu yang ada pada kalimah tauhid kita, la ilaha illallah. Itu al-wala dan al-bara ada di situ. Kan, la ilaha illallah. Kita kadang-kadang masyarakat kita ni dia macam Allahu Akbar. Bila kita dengar satgi orang azan, kan, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita rasa macam mana bila sebut, bila kalimah azan yang pertama sekali itu Allahu Akbar dikumandangkan, reaksi kita kepada perkataan Allahu Akbar tersebut? Apa reaksi kita? Kita tafsir, kita terjemah, ya, Allah itu maha besar. Tapi sebenarnya kalau kita faham betul-betul akan hakikat tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada rububiyah, asma wa sifat mahupun uluhiyah, bila azan berkumandang Allahu Akbar, Allah itu maha besar, maksudnya tidak ada yang lain
yang lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ni kecil je, tak ada apa. Yang tak sepatutnya diangkat menjadi ilah. Ha. Itu orang Arab zaman Rasulullah SAW, bila kalimah Allahu Akbar dikumandangkan tu, dia faham tu. Hakikat tauhid itu difahami secara sepenuhnya. Allah itu yang paling yang paling agung. Yang lain tu tak ada. Tidak boleh diangkat menjadi ilah pun. Ha, itulah, macam tu jugalah. Jadi bila rentetan dia, bila manusia menganggap, meletakkan bahawa ada kuasa yang dipegang oleh wali-wali tersebut, bila dia meninggal dunia, kuasa itu tetap ada. Kuasa itu tetap ada. Dan akhirnya apa dia? Bila meninggal, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua manusia, semua yang bernyawa itu akan mati. Akan merasai mati. Tak ada yang tak mati. Mati semua. Tapi bila mati, bila meninggalnya seseorang, datang pula yang satu lagi. Datang dalam bentuk mereka memohon pertolongan dan memohon hajat. Yang Dr. Jai sebut tadi, kuburiyun. Kan? Bukan kita berdoa, yang disunatkan kita berdoa kepada ahli diar tu. Kan? Kepada minal muslimin, minal mu'minin tu. Kepada ahli kubur yang dikebumikan di tanah wakaf tersebut. Doa lain, doa untuk kesejahteraan Allahumma firlahu warhamhu, itu doa. Bukan kita memohon pertolongan yang mana yang tak ada dah, tak berkuasa pun untuk, tetapi disebabkan rentetan daripada rasa bahawa mereka ini mempunyai kuasa yang sama sebagaimana Tuhan, bila mati mereka, perkara itu disusuli dengan kita pergi menziarahi kubur dan memohon pertolongan. Bukan setakat memohon pertolongan, memohon hajat tertentu. Tak ada anak panggil Allah sakit, sedangkan jelas di dalam Al-Quran, Nabi Musa AS, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang sembuhkan, yang menyihatkan atau menyembuhkan penyakit kita. Sebab tu Allah menempelak. Allah menempelak orang-orang, memperlekehkan orang-orang macam ni. Allah kata di dalam, Allah sebut di dalam Al-Quran Karim, dalam catatan Nana dalam suratul A'raf ayat 194. Innal ladhina tad'unahu, sesungguhnya orang-orang yang kamu doa, kamu panggil minta pertolongan itu, dunallah, min dunillah itu, ibadun amsalukum. Depa tu pun hamba-hamba Allah SWT macam kamu juga. Allah nak sebut bahawa kamu gunakan mereka itu sebagai perantara dan sebagainya. Mereka itu juga sah. Logiknya mereka itu manusia, saya pun manusia. Kenapa perlu kepada perantaraan? Allah SWT sebagai Tuhan, pencipta. Kita menyerahkan seluruh ubudiyah kita kepada Allah SWT. Lekeh sangatlah Tuhan yang bersifat begitu, kita tak boleh minta terus kepada Allah SWT. Lekeh sangat. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku. Itu jelas arahan Allah SWT, perintah Allah SWT. Minta daripada aku, aku akan mustajabkan, aku akan jawab permintaan-permintaan kamu itu. Hatta Rasulullah SAW sebut, aku tidak memiliki apa-apa yang boleh kamu maksudnya, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Tak ada. Jadi itu. Cuma disebut dalam perbincangan berkaitan dengan prinsip, kita boleh faham bahawa hakikat tauhid itu bagaimana, lawan dia ialah mensyirikkan Allah SWT. Cuma kita ada bezalah antara orang yang betul-betul beriktikad dengan perkara tersebut, itu boleh memang sebagaimana yang kita sebut tadi, dia adalah satu dosa besar, dan perbuatan mensyirikkan Allah SWT adalah perbuatan yang haram.
Dan kalau dia berterusan untuk berada dalam keadaan dia tahu bahawa perkara tersebut salah dan dia nak teruskan perkara tersebut, ini telah meletakkan dia berada pada lembah kesesatan dan kekufuran. Tetapi bagi orang yang dia tak tahu, kan? Dan bila dia tahu, dia tak mau lagi teruskan benda itu, tak ada apalah. Itu syarat dan bezanya. Bila pelaku dia itu buat secara sedar dan secara berterusan. Cuma Allah jelaskan, sebab tu pentingnya perkara berkaitan dengan syirik. Nanti saya sentuh dalam jawapan anda yang kedua, berkaitan dosa yang tidak diampunkan Allah SWT. Lain-lain dosa Allah ampunkan kecuali dosa mensyirikkan Allah SWT. Kerana dua unsur tadi, dua perkara tadi, asas tadi, prinsip tadi, takdzib lillahi ta'ala dan ta'lih li ghairillahi ta'ala. Mereka mendustakan Allah SWT dan mereka mengambil ilah selain daripada Allah SWT. Dan perkara ini kalau kita nak ambil dalam konteks contoh-contoh yang ada dalam kehidupan masyarakat kita di Nusantara dan sebagainya, pengalaman nana. Minta maaf lah kalau orang di Indonesia dan sebagainya mungkin salah informasi dan sebagainya, kan? Anda pernah ke Makassar, Sulawesi? Pergi, dia bawa pergi menziarahi Sheikh Yusuf Makassar, kan? Oh. Tak tahulah, berdasarkan penglihatan anda dalam perjalanan itu, adalah binatang-binatang yang diletakkan itu untuk kita beli, mungkin untuk membayar nazar dan sembelih li ghairillah ta'ala. Ini antara perkara-perkara yang termasuk di dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks kita banyak isu jampi, kan, jampi yang bukan syar'iyah lah, kan, isu tangkal, isu sihir, macam-macam lagi, isu tilik nasi, isu buang sial, sebagaimana yang berlaku di pulau besar Melaka. Sedangkan isu ahli sihir dan sebagainya, semua itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Tapi perlu pada penditilan lah. Nanti penceramah-penceramah lain, dia akan detailkan perkara-perkara tersebut lah. Dalam syirik jali dan syirik khafinya. Itu. Tetapi balik kepada prinsip tadi, bahawa manusia telah mendustakan Allah SWT dan telah mengambil Allah selain Allah SWT dalam ibadah mereka, menjadi prinsip asas untuk kita fahami beza antara mentauhidkan Allah SWT dan mensyirikkan Allah SWT. Itu sedikit sebanyak yang boleh anda kongsi pada pagi ini, yang nak sampai ke tengah hari dah ni, kan? Dan anda serah balik kepada moderator lah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jelas pada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian, berkenaan dengan prinsip dan contoh-contoh yang dibawa. Antaranya al-quburiyun. Quburiyun juga antara yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh ke lembah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis, antaranya ijtanibu sab'al mubiqat. Nabi sebut asyirku billah was-sihir dan banyak lagi ila akhiril hadis. Nabi jelaskan kat situ kepada kita bahawa jangan kamu hampiri tujuh benda ini, iaitu yang disebut oleh Nabi, salah satunya adalah asyirk billah was-sihir. Sihir juga tuan-tuan terdapat dalam masyarakat Nusantara kita, seperti mana yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Akram tadi dalam contoh-contoh yang ada pada di tempat kita. Baik, saya nak beralih arah kepada panel ke pertama kita untuk pusingan kedua, sebab kita dah tengok jam pun dah menghampiri pukul 12 dah tuan-tuan. Jadi untuk soalan saya untuk yang terakhir ini, untuk panel pertama lah, berkenaan dengan benda-benda yang muncul dalam masyarakat kita ini, pasti dan pasti dia ada pencetusnya. Dia ada faktor yang akan
terbitnya benda itu, mungkin panel pertama boleh huraikan sikit. Apakah faktor yang boleh menyebabkan masyarakat terikut-ikut dan boleh menyebabkan tercetusnya amalan-amalan syirik ini, khususnya dalam masyarakat kita ini? Silakan panel. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baik, sidang hadirin mukminin, kita mulakan dulu dengan apa yang pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disebut tadi oleh Prof Akram tadi, iaitu Nabi pernah mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wal ghuluwa fid-din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid-din. Ini hadis Imam Nasa'i, Ibn Majah, dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Baik, gulu ni bahasa Melayu mudah kita kata melampau lah, melampau. Dalam hadis ini Nabi sebut al-ghulu fid-din. Baik, sebelum kita bercakap tentang al-ghulu fid-din, ghulu itu sendiri memang ada dalam kehidupan kita, kan? Contoh paling mudah, bola, kan? Tuan-tuan tengok, orang yang ghulu dalam bab bola ni, apa jadi kepada mereka? Kita boleh tengok bila melampau dalam bab bola ni, dia jadi tak terkawal. Dia sanggup pukul orang, dia sanggup merusuh. Bukan tak boleh main bola, tapi ni kadang-kadang ada orang kita, bila kita kata tak boleh bergaduh pukul orang masa tengok bola, dia kata ni lah tak suka bola. Bila masa kita tak suka bola? Kita bukan tak suka bola. Yang kita marah ni pasal dia pergi merusuh, kan, pukul orang pihak lawan kita, duk pukul referee tu pasal apa? Referee tu dia hakim, dia pengadil, pukul dia tu kenapa? Tu contohlah, kan, contoh. Sama juga, minta maaflah orang perempuan, saya bagi contoh ni, pukul isteri, kan, suami pukul isteri. Ini sunnah ustaz, sunnah. Dia kata sunnah. Ha, sudah. Ha, kan, hulu. Sunnah tu, pukul tu dia tak boleh mudarat. Sebab tu para ulama dia bagi contoh kayu sugi, kan, kain selimut. Ada suami kata kat saya, pukul dengan kain sugi bila nak sakit, dia kata. Tengok, ghulu. Kita sekadar nak tunjuk pada isteri kita yang kita marah tu je, bukan nak suruh dia sakit, bukan nak suruh dia cedera, kan. Ambil bantal, keluarkan bantal tu, ambil sarung saja, pukul dengan sarung bantal, macam tu. Mana pukulan yang tidak mencederakan, tak ada lebam, isteri kita pun tak rasa terhina dengan apa yang kita lakukan. Itu yang dikatakan sunnah, itu yang dikatakan Islam. Dapat dekat golongan golongan pembebasan hak wanita, dia kata ini contoh kezaliman yang ada dalam ajaran Islam. Makan nasi, kan, bila gulu dalam bab makan nasi, tengok lah. Saya tak mau kata kat orang Perlis sebab saya duduk Perlis, nanti dia halau saya pula. Nak kata kat orang Penang sebab saya duduk Penang, kan. Makan nasi kandak, tak salah lah. Nak makan nasi kandak, mana makan lah. Tapi gulu, kan, pinggan yang pertama dah macam gunung dah, tambah pula pinggan yang kedua, gunung lagi. Itu gulu. Bukan salah makan nasi kandak, tapi bila makan tak terkawal, akan datang penyakit. Itu kata gulu tadi. Jadi agama kita ni, tuan-tuan, dia sangat cantik. Bila kita beragama, kita jangan gulu. Gulu ni senang aja. Bila kita melanggar acuan, kan, terkeluar daripada acuan, batasan dia, limit dia, itu yang dikatakan gulu. Semayang maghrib 3 rakaat, kita nak dapat pahala lebih, kita semayang 2 kali ganda, 6 rakaat. Bukan dapat pahala. Allah Ta'ala tidak kasih kepada tuan-tuan. Malah Allah Ta'ala murka sesiapa yang semayang maghrib 6 rakaat sebagai contoh. Itu ghulu. Maka dengan sunnah ni, tuan-tuan, dengan ajaran Nabi ni, kita tak boleh memandai-mandai. Baik, kenapa muncul benda-benda macam ni? Sidang hadirin mukminin, manusia ni dia ada satu sifat. Bila dia suka, kan, dia kasih, maka kasih dan suka tadi dia jadi melampau. Itu yang berlaku, yang kita cerita tadi, asal usul bagaimana boleh ada berhala tadi, sebab ghulu kepada orang soleh. Bukan benci kepada orang soleh, bukan benci kepada agama, bukan benci kepada Tuhan, tapi asal dia kerana kasih kepada orang soleh, kasih kepada agama, itu asal dia.
Maka dengan sebab itulah dalam agama kita hari ini kita muncul penceramah yang pelik-pelik. Asalnya kerana kecintaan kepada agama. Asalnya kerana mahu orang lain jadi baik. Tapi kerana melampau, akhirnya keluar benda-benda yang pelik. Contoh, ada orang duk viral. Apa? Siti Maryam di luar daripada Nabi Isa. Nabi Isa keluar daripada Siti Maryam. Saya dah pening dah. Ini nak cerita apa ni? Apa yang dia nak cerita? Tuan-tuan pergi cerita pada macam tu dalam kuliah. Apa yang tuan-tuan dapat? Apa yang tuan-tuan dapat? Kita berbicara tentang akidah. Kita berbicara tentang kisah para Nabi. Pasal orang saleh dalam Quran. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita dapat ibrah. Supaya kita jadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu tujuan dia. Bukan berbicara untuk orang lebih pening dengan apa yang kita cakap. Tanya Prof. Akram. Dia belajar di Glasgow, Caledonian. Okay. Belajar di England ataupun di UK ataupun di Eropah ni tuan-tuan. Yang bagusnya apa? Dia suka benda-benda yang complicated, yang complex, dia simplify. Kita pergi conference apa semua, banyak benda-benda yang nampak susah dia akan permudahkan. Dia berbicara itu, pakar-pakar yang datang dia berbicara, dia nak bagi kita faham. Itu contoh macam mana kita boleh dapat manfaat daripada ilmu, supaya orang yang dengar tu bila dia balik, benda yang nampak susah rupa-rupanya senang je nak faham. Pasal apa? Sebab pakar tadi dia mempermudahkan benda yang kompleks, isu-isu yang complicated. Itu kegunaan keistimewaan yang ada kepada pakar. Sebab dia memahami benda yang kompleks, benda yang complicated, dan dia permudahkan supaya orang awam boleh ambil manfaat. Kita dah, kita terbalik. Ustaz-ustaz kita ni, bukan ustaz kita lah, tapi ustaz-ustaz yang tertentu ni, dia bukan mengaji apa sangat, dia pergi celup mana-mana, lepas tu nak tunjuk dia hebat. So macam mana nak tunjuk hebat? Bila dia bercakap dengan orang ramai, orang ramai susah nak faham. Pasal apa? Sebab ilmu tinggi. Tu yang susah nak faham. Ha, ni masalah kita tuan-tuan. Tanda ilmu tinggi apa? Bila kita pergi kuliah tu kita tak faham. Pasal tinggi sangat ilmu tu. Ha, ni problem tuan-tuan. Ustaz ni dia ada sifat yang tidak baik. Saya minta maaf lah, bukan nak kata dekat semua ustaz. Ustaz ni manusia. Bila program, kalau orang tak ramai, ada 2-3 orang, dia rasa hina, dia rasa dia tak dihargai. Tapi bila datang program, orang ramai melimpah penuh, dia rasa seronok. Jadi ada setengah orang, dia memang, dia aim apa yang dia buat tadi akan mengumpulkan followers, akan mengumpulkan pengikut. Maka datanglah cerita-cerita yang aneh, kan, cerita-cerita yang pelik. Tuan-tuan boleh tengok tulisan Imam Ibn Jauzi dan Talbis Iblis, kan, macam mana ulama, kan, macam mana ulama, macam mana tukang cerita penglipu lara ni, dia buat cerita supaya dia boleh mengumpul murid yang ramai. Antaranya mereka suka berbicara tentang benda-benda yang aneh dan pelik supaya orang kagum dengan diri dia. Jadi manusia yang datang ni tuan-tuan, dia suka kepada agama. Malah setengah tu daripada tak semayang, daripada tak pernah peduli pasal keluarga, dia taubat, dia datang masjid. Maka dia datang dengan niat yang ikhlas, good intention, an-niyatul hasanah. Tapi cara tadi yang tersilap, kan, menyebabkan dia termasuk dalam majlis ilmu daripada ustaz-ustaz yang seperti ini. Maka berlakulah apa yang kita panggil sebagai ghulu. Jadi dia punya punca dia tuan-tuan, asalnya kerana kita nak buat benda baik. Nah, tapi kita tak ikut acuan yang betul. Baik, agama, kenapa agama melarang ghulu? Supaya kita tidak dizalimi, kan, supaya kita tidak teraniaya. Sebab bila kita ghulu, maka akan berlaku pelbagai penipuan demi penipuan. Tuan-tuan boleh tengok macam mana the so-called wali-wali tadi, mereka ni diangkat, mereka mengumpul kekayaan, malah ada yang followers, pengikut, bagi isteri masing-masing kepada guru dia. Malah mereka diajar, kita tak boleh kata bahawa guru kita berzina sebab dia di makam yang lain. Ini contoh penipuan dan bagaimana memperbodohkan pengikut. Maka sesiapa yang mengikuti ajaran agama yang sebenar, maka agama melindungi kita daripada menjadi orang yang bodoh
ataupun dizalimi oleh the so called tokoh-tokoh seperti yang kita sebut sebentar tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada panel pertama. Jelas pada kita faktor ataupun tercetusnya amalan-amalan syirik ini dalam masyarakat kita adalah berpunca daripada benda yang sama, iaitu fanatik ataupun ta'asub ataupun ghulu. Dalam bahasa mudahnya yang kita fahami, inilah yang menyebabkan punca kepada berlakunya amalan-amalan sedemikian rupa, sehinggakan kalau dibuat peneguran, dia kata apa dalam bahasa utara, hang baru mengaji 3 tahun, dia mengaji lagi lama lagi, mana boleh. Nampak, ini ada unsur fanatik, ta'asub. Sebab Islam itu dia datang tuan-tuan bukan dengan ikutan begitu sahaja, dia datang dengan dalil dan hujah yang konkret. Barulah Islam yang kita amalkan itu bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masa mencemburui kita ni. Untuk yang terakhir pada panel kita yang kedua, Al-Fadhil PM Dr. Akram, kesan dan impak dalam masyarakat kita sama dengan kita punya tema dalam perkampungan sunnah ini, iaitu bantera syirik. Kalaulah kita tidak bantera syirik ini, doktor, apa yang akan jadi dalam masyarakat kita? Impact yang akan kena pada masyarakat kita bila kita buat berterusan amalan-amalan syirik ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Mazlan. Anda nak ambil masa sedikit sahaja, sebab masa pun tak apa-apa mengizinkan. Nak ambil mudah macam ni. Bila kita bercakap tentang syirik, dia memang berkaitan dengan tauhid, aqidah tauhid, sebagaimana yang Dr. Jai sebut tadi, aqidah tauhid. Dari sudut perbahasan ulama usul fiqh, bila kita bercakap tentang syariah secara keseluruhan, syariah, di dalam syariah Islam ini ada hukum hakam. Perbahasan hukum hakam di dalam syariah kita ini ada 3. Pertama, kita panggil sebagai al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara aqidah sebagaimana yang kita bincangkan hari ini. Yang kedua, kita panggil sebagai al-ahkam al-amaliyah, interaksi kita antara manusia dengan manusia, kan, jual beli, kahwin dan sebagainya, itu kita panggil sebagai al-ahkam al-amaliyah. Dan yang ketiga, kita panggil sebagai al-ahkam al-akhlaqiyah at-tahdhibiyah, dia berkaitan dengan persoalan akhlak dan etika kita. Bila dibincangkan persoalan al-ahkam al-i'tiqadiyah, di mana status dia? Al-ahkam al-amaliyah ini, hukum-hukum amali ini, dia boleh berubah, kan, mengikut zaman, tempat, keadaan dan sebagainya. Dulunya berbeza dengan sekarang boleh berubah. Yang mana yang boleh berubah lah, yang boleh berlaku ijtihad. Tetapi apabila berbincang tentang ahkam yang i'tiqadiyah, ulama letakkan dia di bawah as-sawabit. As-sabit, benda yang tak boleh berubah. Kenapa tak boleh berubah? Persoalan dia, kenapa tak boleh berubah? Kerana benda ini merupakan asas, merupakan foundation, dia blueprint kepada keseluruhan hakikat Islam secara total. Itu dia tak boleh ubah. Zaman dulu samalah zaman sekarang. Kalau ayat mula turun berkaitan dengan mentauhidkan Allah SWT, ayat terakhir pun bermula dengan berakhir dengan perkara begitu. Hakikat diturunkan nabi-nabi itu untuk memperbetulkan akidah menjadi asas kepada ni. Dia adalah kian al-ummah al-islamiyah, dia merupakan peribadi yang menunjukkan inilah image ummah Islam itu sendiri, berbeza dengan masyarakat Arab jahiliyah musyrikin. Mereka menyembah berhala, mensyirikkan Allah SWT. Datang Rasulullah SAW memperbetulkan, meletakkan asas kehidupan umat Islam itu sebagai tauhid kepada Allah SWT. Secara total. Jadi
dia punya kesan, dia menyebabkan masyarakat Islam akan berada dalam kesesatan. Tunjang kepada Islam itu sendiri makin lama makin tak kuat dan akhirnya akan roboh. Kepribadian umat secara keseluruhan itu makin lama makin apa beza kita dengan umat lain? Sedangkan kita itu laung-laungkan al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Asas yang paling penting ialah akidah. Tauhid itu blueprint yang ada dalam kehidupan sebagai seorang muslim mukmin. Yang kedua, keredaan Allah SWT. Bila Allah panggil, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa kita nak dalam hidup kita? Keredaan Allah SWT. Reda isteri nak reda suami, kan? Anak-anak nak reda ayah mak, kan? Kita tentulah nak reda kepada Allah SWT. Di dalam hadis, anak rasa hadis ini disebut dalam khutbah minggu lepas. Allah reda tiga perkara, Allah benci tiga perkara. Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Benda pertama sekali yang Allah sebut, fayarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Tak ada itu. Keredaan kita dalam hidup kita ini, kita nak cari apa? Cari reda. Reda Allah duduk pada kita, mengikhlaskan diri sepenuhnya ibadah kita kepada Allah SWT, meletakkan wala dan barak kita hanya sahaja kepada Allah SWT sepenuhnya secara total. Itu yang lain itu Allah sebut di dalam Al-Quran Karim, barang siapa yang syirik sebagaimana yang ana sebut dah dalam awal tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dosa yang Allah akan ampunkan tak apa, Allah ampunkan kecuali dosa syirik kepada Allah SWT. Malah bukan itu saja, kita akan dihumbankan di dalam api neraka, tidak dimasukkan langsung di dalam syurga Allah SWT. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Wallahu alam bisawab. Anda sekolah balik kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panel kedua kita dalam kupasan yang menarik berkenaan dengan kesan kepada masyarakat jika kita tak ambil serius dalam membanteras amalan syirik ini dalam masyarakat kita, yang mana menyebabkan keutuhan agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjunam ke bawah dan runtuh seruntuh-runtuhnya apabila amalan syirik ini tidak dibanteras sekeras-kerasnya. Kita dah sampai di penghujung tuan-tuan, cuma saya nak bagi peluang sikit lagi kepada panel pertama dan panel kedua untuk buat rumusan lebih kurang seminit, rumusan kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Ya, silakan panel pertama. Seminit. Baik, terima kasih tuan moderator. Sebagai pesanan akhir, marilah kita menggunakan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan kita bukan tak boleh taklid ataupun mungkin bahasa ittiba' dan sebagainya, tetapi apa yang penting ialah kita gunakan akal supaya kita tidak diperbodohkan. Sebagaimana kita disorong masuk dalam bilik pembedahan, kita tak perlu cek doktor buat apa, doktor tahulah apa yang patut dia buat, doktor bagi paracetamol, kita tak buka tablet pil tadi nak cek betul ke paracetamol tak, as long as dia tu nama dia tablet apa ni, panadol ke apa ke, kita makan. Tapi itu maksud dia, sebagaimana hadis, kalau kita buka Bukhari Muslim, kita percaya itu hadis sahih. Itu secara mudahnya. Tapi pada masa yang sama, kita jangan terlalu mudah percaya. Kan? Kita kena ada juga sikap berhati-hati dengan apa yang diberikan kepada kita. Dan kita perlu ada double check, cross check dengan apa yang kita lakukan selama ini. Jadi apabila datang tokoh dalam negara ataupun apa yang mereka ajarkan, kita kena ada sikap ingin tahu, kan? Sikap ingin memeriksa, tanya orang yang datang daripada bidang-bidang yang pelbagai untuk pastikan itu adalah perkara yang betul ataupun salah.
Ini kalau datang satu penceramah kata kita bukan di luar Allah, kita bukan dalam Allah, kita kagum ini ilmu yang tinggi. Itu sebagai contoh bagaimana mudahnya sebahagian masyarakat dipesonakan dengan ilmu-ilmu yang ganjil. Maka sebab itu sidang hadirin mukminin, cara untuk mengelak daripada berlaku syirik selain daripada kita bergantung kepada nas yang authentic daripada Quran dan hadis, ialah kita menggunakan akal yang waras dan akal yang sehat untuk membuat pertimbangan. Wallahu a'lam. Baik, satu minit. Seminit. Pada panel kedua. Kita sebagai seorang Muslim mukmin menjadi tanggungjawab kita lah untuk membenteras syirik, menghapuskan khurafah. Asas untuk membenteras syirik dan khurafat ini, kita tak boleh lari daripada dua perkara, al-ilmu war-rifqu. Yang tu kita ambil pendekatan ini, al-ilmu war-rifqu. Ilmu itu kita gunakan ilmu ni, majlis ilmu ini, ini salah satu daripada kaedah, kaedah untuk membenteras syirik yang berlaku dalam kehidupan kita, pada diri kita, sebagaimana yang Dr. Jai sebut awal-awal kan. Ada perkara berkaitan dengan syirik dalam kehidupan kita ni, kita ambil tanggungjawab sebagai seorang Muslim mukmin untuk menghapuskan syirik dengan ilmu, menggunakan akal fikiran, logik pun tak lepas dah. Menggunakan asas logik pun tak lepas dah isu syirik ini, malah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan kita tak berhenti di situ, bukan semata-mata ilmu, tapi kena ada sikap rifqu, sikap berlembah lembut, tidak kasar dan sebagainya. Kerana orang bukan sebab tu bila Allah sebut berkaitan dengan arahan Allah SWT, arah Nabi Allah Musa dan Harun pergi berjumpa dengan Fir'aun. Apa benda Fir'aun yang tak buat dalam dunia ni? paling dahsyat lah. Dia mengaku tu Tuhan, bukan menyekutukan Tuhan, mengaku tu Tuhan. Tapi Allah sebut kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Selepas itu faqula lahu qawlan layyina, sebut kepada dia, la'allahu yatadhakkar au yakhsha, moga-moga mereka dapat sedar kembali bahawa hakikat mereka ataupun kefahaman mereka tentang tauhid, tentang syirik itu sebenarnya tidak betul dan perlu diperbaiki. Dia balik pulang ke pangkal jalan dan akhirnya menjadi seorang Muslim mukmin yang betul-betul beriman, mentauhidkan Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kita sebagai penutup untuk kuliah duha yang ketiga ini. Saya tutup dengan satu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, seperti mana yang disebut oleh panel kita tadi, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah ayat 62. Allah kata, siapa yang syirik kepada aku, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah, aku tak akan masukkan dia dalam syurga aku, bahkan wa ma'wahun nar, dia kekal di dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, benda yang disebut, yang dikupas dalam isu-isu dalam perkampungan sunnah ini adalah benda yang cukup besar. Sebab tu tema kita adalah banteras syirik dan khurafat. Tuan-tuan, saya rasa terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani, Profesor Madya Dr. Akram, dan terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, Jabatan Mufti, dan semua yang terlibat dalam penganjuran perkampungan sunnah kali ini. Mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, terlanjur kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah umma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.